Memanasnya bentrokan seputar Freeport membuat pemerintah berjanji akan mengamankan lokasi penambangan PT Freeport karena dianggap sebagai proyek strategis. Soal ini, walaupun itu menjaga Freeport itu ya namanya proyek strategis, dimanapun ini ada, ya bukan hanya soal itu. Begitu juga, semua proyek-proyek strategis, ya. Bukan hanya itu. Jadi, dalam kampanye menjaga itu kita. Tidak kurang, Wakil Presiden Yusuf Kala mengimbau masyarakat Papua memahami Freeport adalah sebuah perusahaan penambangan resmi. Kendati demikian, ia mengaku perlu diupayakan agar warga setempat tetap dapat bekerja. Manajemen PT Freeport sendiri sangat prihatin atas pemblokiran jalan yang dilakukan pengunjuk rasa. Tentunya sangat prihatin ada pengunjuk rasa yang blokade di salah satu dari itu kami. Kami juga kami perlu sampaikan bahwa apa yang terjadi ini tidak memberikan dampak terhadap kegiatan kami. Ada upaya penyelesaian, Pak? Sampai sekarang tentunya penyelesaiannya dilakukan oleh aparat keamanan karena mereka berada di daerah umum sebenarnya. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Meski PT Freeport sudah kembali beroperasi, keinginan warga Papua belum terpenuhi. Tidak menutup kemungkinan perusahaan ini masih akan terus menghadapi masa-masa sulit di kemudian hari, selama warga Papua merasa diperlakukan tidak adil. Yang tersisa adalah pertanyaan, sampai kapan hasil eksplorasi pertambangan di bumi cendrawasih itu benar-benar menetes ke warga sekitar? Hanya waktu jualah yang bisa menjawabnya.